522. Jangan sambulo tadoi, sugoi sambulo tadoi, jangan dong de siayo gisi. Sugoi sambulo tadoi, jangan dong de siayo gisi. Nama muji tokong na gisi, pinadua ni tuhatai. Nama muji tokong na gisi, pinadua. Sugoi, sugoi, langarong mesiayon disi. Sugoi, sugoi, goi, langarong mesiayon disi. Apa yang mengita? Jehova di batangan kami, menghidup Tuhan Yesus Kristus, Yokok si padua kami, untuk melihat si kukuluh kami berupamu oleh Tuhan, apalah di bagasan hari sadaryong, ala si Yoham nagudangi, penuh nubungmu, dengan pinatarum kami Tuhan, sahat rodi ingananon, siap manang tiga inganan dot kuta kabur hatan nangibi, Bui hame pajupang di son akan nama siha holongan marningot pakubai sion ni na holongi hami opui emeritus pendita Dr. S.A. Nababan naung almarhum naung jiudehon yang katiki nasalku di ingananon dari Tuhan dia puli horo rohanami itu puli horo hami ilokoro di hami kobo Dumobi perpakirimon Mahite-hite Pramonding ni Naholongi kami Opi eporus S.A.N. Laban Ileon nasida do Tuhami tiruan Pagulang pola madiar kami Jadalang pola marsak kami Ay mangun Manang mate pehani Tuhan Ibagasan koro kami Anani Tuhan terpuji Marsangak maguarmu Itongatongan ni ngolu nami Itongatongan ni ngolu misalhut keluarga Tongatongan ni salubut akka namakaholongi okuye porus emeritus S.A.N. Nababan. Dari Tuhan Jehova di wata amanami, ina kumumain di son akka amanami, dota kainanami, dan sponsori PMK Jakarta, posdorohanami Tuhan, masih leon akka pamikirion hami, dota sumpang saran di akka pakubasion ni, Okui porus jakat di moluna jakat di kinasalku Il pamatongan ni hakabibi Atok Tuhan Namamuka ulanon Do di namamujungi Sehoma matongan ni hami Oma margukuhok kami Oma mengalehon Tuhami Tuhan Aka pamikirion na torang Nagui mabain Las rohanami salubukna Jalam arsangap warmu nabajeng Tung di bahasa Yesus Ului calon matang yang nam Amin. Waduh, pasal kami jami tamu dengan refleksi siang Bapak I Pandita Reson. Jadi nomor 522. Tu dia ho rumah teho alusima alusima. Tu dia ho rumah teho. Yeah.
8 tahun. Jadi ini sebenarnya satu acara untuk juga merayakan ulang tahun beliau. Dengan cara seperti inilah kita bisa mungkin mengingat banyak pemikiran, gagasan, dan juga berbagai bentuk perjumpaan dari kita. Dan karena saya apa yang dilakukan oleh kami di sini dan juga oleh MK, sehingga ini bisa juga menjadi catatan bagi kita mengingat hal-hal yang kali bisa juga membuat kita sedih, tapi banyak hal juga membuat kita tidak. Dari antara kita apa saja yang bisa kita ingat? Belum tahu. Yang barangkali ini menjadi bahan atau pedoman melanjutkan pemikiran-pemikiran mereka sendirian, baik yang sudah ada maupun yang tidak. Kalau dari segi pandangan filosofis, pandangan yang saya tahu karena saya bisa mulai sharing ini. Tapi dulu sebenarnya beliau itu tidak begitu sampai muda melihat bahwa kesenjangan sosial di Indonesia ini luar biasa berarti antara kota dan desa. Antara Lampung sebagaimana kita tahu bahwa Tapanuli ini disebut peta kemiskinan, dan karena ini peta kemiskinan, kebetulan juga asmara waktu itu karena tanggung jawab bersama dari keluarga ini barangkali, sehingga dia tinggal di sini. Sehingga kami memulai percakapan dan termasuk ini pendetaan adalah komunitas pendeta muda. Banyak yang tinggal di pedesaan yang tidak berkeinginan pindah ke kota. Dari sekelompok pendeta di sini yang menginginkan perlu perubahan di Tapanuli ini. Dan kami menganalisa pada waktu itu bahwa kemiskinan di sini sebenarnya bukan apa yang disebut dengan kemiskinan absolut, tapi ini kemiskinan struktural. Artinya, kalau dari segi pemerintah tidak ada yang peduli dengan Tapanuli ini, ini marginalisasi Tapanuli ini. Dan kalau ada proyek marginal itu sebenarnya satu cara untuk melegitimasi supaya masuk ke sini, sehingga pendeta-pendeta muda meminta dia. Pertama sekali saya memang diutus oleh kawan-kawan juga ke Jakarta pada waktu itu. Dan sebelum saya masuk bertemu dengan Nalban ini, beliau waktu itu masih sekum, sekum itu di kantornya di Jakarta. Dan saya ketemu dengan Profesor Olof Suman. Olof Suman mengatakan, saya tanya dia, ini Nalban ini, kalau Nalban itu ini, banyak orang tidak suka melihat ini. Bagaimana sebenarnya menurut apa saya bilang? Dan dia bilang, tidak ada, di Indonesia ini, tidak ada yang bisa memimpin sidang di gereja-gereja kalau tidak beliau, katanya. Bagaimana orang yang saya bilang? Dia itu kalau memimpin sidang, kalau ada persoalan, langsung dia dipanggil dan itu selesai persoalannya. Kemudian, dia itu sangat taat dengan waktu. Jadi jangan terkejut nanti kalau tiba-tiba nanti dibilang 3 menit. Ayo. Jadi seperti itu memang saya dipanggil. Dan memang tempat dulunya pada waktu itu, kalau di sini mejanya, tempat dulu seperti ini. Jadi tidak menghadap, kursinya tidak menghadap beliau. Menghadap ke sana. Saya berdiri terus, duduklah katanya. Saya bilang, saya tidak mau duduk, bilang. Kenapa? Karena ini kursinya tidak menghadap. Bawa, bilang. Nah, geserlah katanya, geser. Cobalah apa yang mau disampaikan, 3 menit katanya. Kalau 3 menit saya pulang, saya bilang. Kalau 3 menit saja saya pulang.
kan saya yang ngomong gitu kan. Saya jauh-jauh dari zaman ini datang ke sini hanya 3 menit. Terus dia bilang, udah, ayo kita ngomong. Ya dari situ juga penting saya melihat, memang berhadapan dengan beliau ini, kalau memang jantung tidak kuat, pemikiran tidak ada, gagallah kita bertemu dengan dia. Dan barangkali ini juga menjadi sesuatu yang saya lihat hal baru bagi pemimpin gereja yang selama ini saya melihat di sini ya, hampir dengan kekuasaan saja, pendekatannya dengan pendekatan kekuasaan, bukan dengan kemanusiaan. Tapi sesudah saya getak begitu, kalau tiga menit saya bilang, dulu katanya, kami lebih dari 3 jam ngomong gitu. Itulah satu perkenalan. Kemudian sesudah itu, nah, setiap dia datang ke sini, karena beliau adalah majelis pekerja Sinode atau ini, dia selalu saya organisir prakendeta untuk ketemu dengan dia. Ada dua buku yang diperkenalkan pada waktu itu. Alvin Toffler, The Third Wave, itulah yang pertama disampaikan kepada Pak Pak Pembedaannya itu. Ada beberapa hal yang saya mau tambahkan dan berfungsi. Almarhum pendeta Sori Tua Nababan. Sori Tua adalah panggilan kepada di yang dilakukan apa hidup saya memanggil Sori Tua. Yang pertama yang Sori Tua pernah masuk hutan bergerilya sama dengan saya beda 7 tahun. Saya tahun 1958 ke hutan, dia tahun 1946 atau 1947. Kami tidak banyak tahu pengalaman dia di hutan, apa itu. Apa pernah bersekutu, apa pernah menembak senjata. Tidak ada itu, tapi saya pikir itu perlu juga dikenang. Kemudian partisipasi pendeta Sori Tua dalam kehidupan pelayanan masyarakat kota sejak awal. Sejak awal mendukung, menerangkan, sehingga sampai sekarang desa pesannya berhasil untuk generasi muda luar negeri. Cuma singkat seminggu. Dengan harapan mereka kembali semua dengan mengabdi kepada rakyat. Sekian semua apa yang dilakukan dan sudah ada di selama masih siang. Selagi masih siap. Dan empat buku semua ceramah-ceramah, empat buku yang diterbitkan PMK itu dia buku dan akan terbit siapa? Terima kasih ya Tuhan atas waktu Kairos kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bisa kami mengingat almarhum tempuh itu seperti itu membedak yang telah menjadi hati dan datang di daerah Tapanuli ini yang disebut pada waktu itu kita kemiskinan dan bersama-sama dengan gereja, jemaat dan masyarakat melakukan perubahan-perubahan yang mendasar
membantu orang-orang yang tidak mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah pada waktu itu. Baik di kasus Nalum, Penurayon, dan juga proyek-proyek pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Dan kami cukup merasakan kehadirannya yang memperjuangkan kebebasan beragama, kebebasan berorganisasi, dan mampu mengubah keadaan di negara kami ini dan menjadi seorang pelopor juga dalam gerakan reformasi, sehingga perubahan pemerintahan di negara ini memberikan kemungkinan kepada kami untuk bernapas dan mencoba melakukan yang terbaik lagi untuk melakukan yang terbaik secara kehidupan di gereja. Kami melihat hingga sekarang ya Tuhan masih perjuangan latihan dari masyarakat, keberpihakan kebijakan negara dan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat masih tetap masih kurang. Nah, karena itu ya Tuhan, tolonglah pemimpin-pemimpin gereja, tolonglah anak-anak muda, mahasiswa dan juga generasi muda supaya ikut serta mempelajari nilai-nilai dan turut serta memperjuangkan konsistensi keberpihakan terhadap masyarakat dan miskin, menderita, dan belakang yang tidak memperoleh apapun dari kehidupan kami bersama. Berlaku ya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, rohmu yang khusus di kami, dan kami akan memberikan penghiburan dan kekuatan, ketabahan, ketegaran kepada keluarga, sehingga pertemuan semacam ini ya Tuhan menjadi kesempatan yang tulus kepada kami. Tuhanlah yang memberkati kami dan selalu untuk hal yang luar biasa. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Amin.